Jim, what's up, Jim? Are you ready? Hari ini kayaknya harus minum kopi deh. Start at G12. Departure. Kelly, you have lessons? Yeah. Yeah. Good. Okay. Later tonight. Oh, the hell is? Yeah. Baru guys, estimate the Ray, departure. Ray, we're eating. Huh? I'm already ready for the pizza though. Oh! Pizza, come in, I'm throwing this away. We're eating too. Texas. Come in, I'm throwing this away. Yeah. I'm buying pizza. Finally. Huh? Finally, is buying pizza for today. Apparently. Yeah, baby. Banyak banget gila apa, tasnya. Ada. Hey, is it right? 300 lebih, guys. What the hell? No, I'm not. 300 bagasi lebih, anjir. Is it even true? Coba kita lihat. Yes, Casey, finish it, right? Kasus bestseller udah beres. Emang mau beres gimana? Oh, enggak kok. 116 bagasi. Kita minum kopi dulu yuk. Minum kopi dulu yuk. Special. Dikomati sendiri ke scanner aku. Kok metal? Di mana? Tempat kerjaan lah. Agak nanya kapan kerja, kapan kerja, saya orang paling kerja. Makan apa hari ini? Aku bawain nih nasi, nasi ikan sama tahu yang tadi makan siang tadi. Ada berapa departure biasanya 5-6 pesawat, nggak harus departure dong sih, ada arrival, ada departure. Ini yang dibilang kayak Mak Gaby, cici orangnya fighting together. Morning, Yuyun. Oh,
Kalau satu pesawat yang ngerjain berapa orang? Minimal 3. Kadang-kadang 5 atau 6. Karena kan kita ngambil bagasi, masukin bagasi, mundurin pesawat, parkirin pesawat gitu loh guys. Emang bener kak jembatan asli IS ambruk? Tapi katanya di bukan di mana Pittsburgh atau di mana? Kapan libur lagi Ci? Harusnya besok. Besok harusnya aku libur. Besok libur 2 hari. Tapi kayaknya aku liburin sampai weekend sampai minggu depan deh. Karena kan Kamis, Jumat, Sabtu, Minggunya gue bayar orang aja lah. Karena cucu satu minggu biasanya jualan lontong oke. Kalau weekday gitu guys, harum. Banyak liburnya Ci. Kemarin tuh apa? Bilang sakit sih. Bisa berbulan-bulan kemarin ke Hong Kong iya. Kalau bayar orang berapa? 50 sampai 100 dolar. Idul Fitri pulang enggak, Kak? Kayaknya enggak pas Idul Fitrinya, tapi ya waktu-waktu itulah. Alisnya tipisin, udah enggak usah mengurusin alisku. Alisku mau kayak begini, begitu. Sama aja bayarannya, sayang. Sehari bongkar berapa pesawat? 4-6 tergantung berapa besar pesawatnya. Enak bener ya Ci kerja di luar negeri, yang penting bisa bahasa. Ya bisa bahasa, punya surat gitu. Emang kalau lari sekunukik gitu bayarannya beda gitu, sama aja. Aku pede-pede aja alis begini guys. Gajinya gede gak sih? Biasa aja, minimum wage. Bentar lagi harus pergi ke gate-nya. Departure jam. Departure tuh benar-benar udah take off ya guys. Jadi apa? Kalau misalnya bilang terbangnya jam 6.30, jangan jam 6.30, kalian baru di bandara udah ketinggal. Satu jam minimal tuh satu jam sebelum pesawat terbang. Misalnya jam 6.30, jam 5.30 tuh kau udah di sana, udah bagasi segala macam. Kalau karena kan nanti ada apa TSA itu apa yang security line belum segala macam, ketinggalan pesawat kali ya. Minimal 1 jam. Kalau bisa 2 jam sebelumnya. Jadi kalian nyantai-nyantainya di bandara. Bayarannya enggak per bulan sayang, per jam. Kalau sebulan aku kerja full Rp3.000-4.000. Kemarin aku hitung-hitung pajak, aku dapat 700 juta. Pajaknya 100 juta lebih. Tapi aku dapat balik 70 jutaan. Awalnya harganya cocok ya. Beda ya? Kalian bisa lihat ya. Ini aku lagi nyobain cat wing gitu loh. Berarti aku nanti dibiasain ya, apa dari ujung baru masuk. Ujung masuk. Jadi dari ujung sini gua tarik ke dalam. Lebih kayak menyala ya matanya ya. UMR gede pajak juga ya, 20 sampai 25% pajaknya. Tax season buat apa ini? Bulan Maret sampai April. Kakak hidup di sana penghasilan satu bulan itu harus berapa? 2.000-3.000 sebenarnya cukup kalau buat sendiri, tapi cuman punya duit terus nanti habis lagi gitu loh. Kerja dulu bisa kerja di sana gimana ceritanya? Kak, aku sekolah sayang. Aku kesini karena nyokapku udah kerja di sini duluan. Lebih hidup matanya Ci, biasakan pakai bagus. Dan berarti aku harus coba itu ya. Harus biasakan dari ujung
masuk ujung masuk, jadi matanya menyala gitu. Coba ya, nggak pakai filter, ini nggak pakai, ini pakai filter soalnya. Pakai filter apa lebih itu, soalnya kan aku ini kerja nggak mungkin juga pakai terlalu menor, nggak, biasa aja. Aku udah warga negara sini. Udah dulu ya guys, aku kerja dulu, oke? Okay? See you nanti ya waktu aku break. Apa udah pada imsak ya? Cih, lebih cantik lagi. Kalau alis dibenerin tapi tiap hari gue harus apa? Harus cabut, gue males. Males cabutnya. Udah enggak usah dibilang dibenerin-benerin lah. Alisku cucu, udah. Alisku begini. Udah cucu. Udah banyak sampai sini ulat bulu gitu, udah panjang banget gitu. Sulam aja, ini udah disulam saya. Tadinya lebih nukik malah. Bye.